review daun vigor D9 new. Ini adalah daun vigor masih standar, yaitu dengan crank daunnya. RD-nya adalah RD SRAM X5. Daun vigor standar D9 masih menggunakan atas nama Pak Saharto keset 9 speed. Ya. Untuk U-brake-nya menggunakan Tektro, tapi sudah di branding dengan Dahos. Oh, yeah. Sistem pengunciannya sama seperti dynamic lainnya. Ini adalah kuncinya ada. Daun vigor ini sudah internal kabel, jadi sangat compact. Ini tembus ke belakang. Digunakan aksesorisnya adalah salah satunya adalah bag yang taruh depan, yaitu punya daun ini. Tangannya seperti itu. Tasnya juga menggunakan daun. Handle remnya menggunakan Evit. Menggunakan Evit. Housing kabel menggunakan jack wire yang di branding Dahon. Magnet kalau teman-teman mau melipat sepeda dan otomatis akan terkunci sendiri.